وبركاته. حمدا وشكرا لله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله. Pada malam hari ini, setelah sekian lama libur ya, alhamdulillah Allah izinkan kita berkumpul di masjid ini malam hari di tanggal 12 Sya'ban 1443 Hijriah, beberapa hari menjelang Ramadan ya, yang semoga kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, bulannya Al-Qur'an. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang semoga kita dijumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Bulan Ramadan itu mulia dikarenakan diturunkannya Al-Qur'an. Ada di sana diturunkannya Al-Qur'an, yang semoga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita habiskan waktu kita dengan membaca Al-Qur'an. Baik, kemudian salat dan salam semoga dilimpahkan teruntuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di pertemuan terakhir itu ada kesalahan mungkin Pak ya. Waktu itu materinya ikhfa ya, huruf zai dan fa ya. Nah, namun hari ini kita selesaikan bab ikhfa kita ya. Jadi menjelang Ramadan ini ada beberapa yang mungkin nanti yang mau menkhatamkan Al-Quran, yang mau baca Al-Quran, ditamatkan Al-Quran, ada beberapa materi yang penting untuk disampaikan. Maka untuk hari ini kita selesaikan dulu bab ikhfa kita. Ini adalah pertemuan terakhir bab ikhfa. Ikhfa ini yakni ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 15 ya. Nah, dan hari ini kita ikhfa nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf zai, fa, ta dan huruf dha. Ini dia. Ini saja, ini semua huruf-hurufnya. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha zalima. Kalau huruf dha waktu itu kalau enggak salah sudah disampaikan. Yang belum itu huruf zai, fa, zai dan fa sudah waktu itu di pertemuan terakhir kita. Cuman waktu itu enggak salah ini ya, salah latihan. Sebetulnya bukan salah latihan, bukan di latihannya ini ya. Bukan di latihannya huruf zai dan fa. Kemudian huruf ta dan huruf dha untuk hari ini. Seperti biasa sebelum kita masuk ke ikhfanya, kita masuk dulu ke hurufnya. Huruf zai dan huruf huruf zai, hati-hati jangan tertukar ke zal ya. Jangan tertukar ke zal. Karena kalau di Indonesia kan hanya satu ya, hanya huruf z. Tak ada huruf zal, tak ada huruf zai ya. Jadi diingatkan jangan sampai huruf zal tertukar dengan huruf zai. Kemudian huruf fa. Huruf fa, gigi siri atas dengan bibir bawah bagian dalam, bukan dengan bibir bagian luar ataupun bibir atas dengan bibir bawah, fa. Karena memang ada sebagian mengucapkan huruf fa dengan fa, diingatkan. Kemudian huruf ta dan huruf dha. Huruf ta dan huruf dha. Untuk huruf ta, tempat keluarnya di mana? Ujung lidah dengan gigi seri bagian atas. Nah, ketika baca ikhfanya huruf ta, contohnya kalimat ini,
Contohnya di kalimat ini. Contohnya anta, al. Nah, cara baca ikhfanya untuk huruf ta itu ujung lidahnya di gigi seri bagian bawah. Nah, ada spesial huruf ta dan huruf dal. Padahal waktu itu kan dijelaskan cara baca ikhfa itu bagaimana dengan mempersiapkan ke huruf setelahnya, di mana tempat keluarnya kan. Nah, tadi dijelaskan huruf ta tempat keluarnya di mana? Gigi seri bagian atas. Dan huruf dal juga di gigi seri bagian atas. Nah, tapi kalau untuk ikhfanya, ketika baca nun sukun ini, gigi ujung lidahnya di gigi seri bagian bawah. Anta. Naam. Anta. Unta. 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 Dengan tapi unta. Kenapa demikian? Karena tak ini istifal, ya kan? Di antara ciri istifal waktu itu, agak senyum ya. Unta. Jangan kaku. Gimana? Unta. Unta. Jangan pas bilang taknya lagi, ujung lidah tetap di gigi seri bagian atas. Karena gak bisa kita baca tak itu ujung lidah di gigi seri bagian bawah. Coba baca. Tak bunyi ya. Tak bunyi. Hanya saja ketika baca nunnya sukun ini, ketika baca nun sukun itu di gigi seri bagian bawah. Anta. Unta. Unta. Nah, jangan ue, tapi unta. Unta. Dan jangan pula enggak ditarik sama sekali. Naam. Kemudian huruf dal juga ya, huruf dal juga. Huruf dal waktu itu sudah disampaikan. Ini untuk huruf ta, insyaallah mudah. Kemudian untuk huruf berikutnya, huruf dha ya. Huruf dha. Nun sukun jumpa huruf dha. Gini. Catatannya, hati-hati ketika baca nun sukun ini. Karena nanti jangan sampai terdengar seperti zal. Karena kalau huruf zal bagaimana? Alza. Dekatkan ujung lidah ke ujung gigi seri bagian atas. Nah, ini biasa, seperti biasa kan? Alza. Kalau huruf dha, Allah. Bedanya apa? Bedanya pangkal lidahnya. Karena beda huruf dal dan dha. Ini istifal. Ini jadi begini, ikhfa itu terbagi atas dua. Ada ikhfa tebal dan ada ikhfa tipis. Ikhfa tebal dan ikhfa tipis. Ikhfa tebal, kalau bahasa tajwidnya tafkhim ya. Tafkhim. Kemudian yang kedua ikhfa tipis ya. Tarqiq. Kalau bahasa tajwidnya. Kapan dibaca ikhfa tebal?
Ya, ini ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa yang tebal, apa saja hurufnya? So, do, to, lo, kof. Lima itu. Enam. Nah, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang lima itu, maka ikhfanya tebal mengikuti huruf tebal setelahnya. Lalu kapan ikhfa tipis? Selain dari itu, berarti 10 ya. Nah, ini. Bagaimana cara menebalkannya? Bagaimana cara menipiskannya? Sebagaimana hurufnya. Contoh. Huruf sad. Bagaimana huruf sad diucapkan? Ujung lidah digisri bagian bawah, pangkal lidahnya diangkat. Jadi ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf sad, baca nun itu pangkal lidahnya sudah diangkat. Au. Au. Itu berarti sad ya. Kalau al bisa sin, bisa ta, bisa zai. Ya kan? Tapi kalau au so. Nah, ini tebal apa tipis ikhfanya? Tebal. Karena pangkal lidahnya diangkat au so. Satu. Kalau ini al tebal apa tipis? Tipis. Karena huruf setelahnya zal. Gimana cara pengucapannya? Dekatkan ujung lidah ke ujung gigi seri bagian atas. Kemudian sa sama dengan huruf zal. Al sa ditipiskan juga. Enam. Kalau huruf ini angko, angko tebal, ikhfanya tebal. Ang kalau ang kaf. Faham maksudnya ikhfa tebal, ikhfa tipis? Nah, jadi bunyi ikhfanya itu tebal. Bagaimana cara menebalkannya? Ya, angkat pangkal lidahnya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi kelima huruf itu ikhfanya ditebalkan. Bisa difahami? Baik. Nanti insya Allah di pertemuan ke depan sebelum pindah ke materi selanjutnya kita buatkan peta konsepnya insya Allah. Jadi sebetulnya hukum nun sukun ini banyak berarti ya. Ada nun sukun bertemu dengan huruf ba iqlab ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, waw, ya. Idgham bi ghunnah. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, ra. Idgham bi ghairi ghunnah atau bila ghunnah. Jadi banyak. Insyaallah nanti kita buatkan di pertemuan ke depan peta konsepnya. Sampai di sini bisa dipahami ikhfa? Naam. Jadi begini, akan susah memahami cara ikhfa ini kalau seandainya tempat keluarnya masih ragu-ragu, ya kan? Nah, makanya ketika kita masuk ke ikhfanya, kita ingatkan kembali di mana tempat keluarnya dan cara pengucapannya. Karena ikhfa ini dipengaruhi oleh dua itu, tempat keluarnya dan cara pengucapannya. Kalau hanya paham tempat keluarnya saja, tapi tak paham cara pengucapannya, akan susah seperti huruf sad dengan huruf sin. Tempat keluarnya kan sama. Akan tetapi kan ikhfanya berbeda. Karena dipengaruhi cara pengucapannya atau sifatnya kan. Nah, begitu. Allahu Akbar. Kalau tanpa lihat gambar bisa ingat enggak Pak tempat keluarnya? Setiap huruf ini kan hurufnya sudah selesai kita bahas semuanya ya. Ingat enggak? Ingat. Mungkin nanti
ada beberapa pertanyaan mungkin yang pas baca-baca ke depan mungkin ya. Oke. Karena rencananya setelah ini untuk latihannya itu kita kan masuk ayat-ayat pendek ya. Ayat pendek itu enggak ditalkinkan, itu dibaca sendiri. Baik, kita masuk ke latihannya. Jelas sampai ke belakang? Baik. Jam 7:30 ya. 8:30. Baik, untuk yang pertama kita masuk nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf zai. Di mana tadi tempat keluarnya huruf zai? Ujung lidah dengan gigi seri bagian bawah ya. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf za. Anza. Anza. Dhamma. Unza. Unza. Jangan tapi unza. 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 Jangan kaku. Unza. Unza. Inza. Inza. Mudah? Unzila. Unzila. Inzalaltum. Inzalaltum. Zalaltum. Zalaltum. Oh ya, huruf zai keluarnya di mana? Ujung lidah dengan gigi seri bagian bawah. Dan juga lidahnya tersentuhkan ke gusi atas ya. Gusi depan bagian atas. Waktu itu dijelaskan huruf zai tempat keluarnya sama. Tempat keluarnya dua, maksudnya afwan. Tempat keluarnya dua. Ya, ini yang pertama. Selain ujung lidah disentuhkan ke gigi seri bagian bawah, lidahnya juga tersentuhkan ke gusi bagian atas. Z, za, 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 za. Ini ketika ana sentuhkan ujung lidah ke gigi seri bagian bawah itu enggak ditekan kuat za enggak. Yang penting ujung lidahnya disentuhkan ke gigi seri bagian bawah dan juga tersentuhkan ke gusi atas. Akan keluar bunyi z-nya. Za. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. Ada enggak bunyi z-nya itu? Ada. Itu dikarenakan tersentuh ke gigi seri bagian bawah dan juga tersentuh ke gusi atas. Jadi enggak ditekan za, enggak. Z, enggak. Za. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. Nah. Naam. Inzalaltum. Zalaltum. Zalaltum. Lanansi'anna. Naam. Ini nanya dibaca apa enggak dibaca? Kalau waqaf? Ah, kalau waqaf? Tidak dibaca. Cara bacanya lananzi'an, nunnya di lebih dilamakan lagi. Naam, lanjut. Lananzi'an. Naam, lanjut. Enggak, kenapa? Biar panjang nafasnya. Tarik nafasnya dari hidung. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun.
lagi. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Insyaallah sampai nafasnya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahi. Masih ingat huruf lam ini, lafal Allah? Lamnya ditebalkan. Bagaimana cara menebalkannya? Angkat pangkal lidahnya. Cara bacanya ini, jadi ketika ketika baca nun itu perpindahan ke lam itu, bibir ini jangan naik ke atas. Minallana nallahi nallah nallahi nallahi. Ya, coba bandingkan bunyi ini. Bunyi pertama nallahi nallahi, yang kedua lebih tebal nallahi nallahi. Caranya pangkal lidahnya diangkat dan ini jangan diturunkan, karena huruf lam tak ada ngaruh dengan bibir. Karena huruf lam keluarnya dari mana? Ujung lidah. Ujung tepi lidah melingkar ke depan, disentuhkan ke gusi, gusi gigi seri berarti ya, gigi seri. Minallahil azizil hakim. Lagi. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Nah, insyaallah mudah. Nah. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf fa. Wa anfiqu khairul lakum. Wa anfiqu khairul lakum. Diingatkan nih hurufnya qaf, jangan tertukar ke kaf. Wa anfiqu khairul lakum. Naam. Fatanfa'ahu dhikra. Fatanfa'ahu dhikra. Lagi. Fatanfa'ahu dhikra. Fatanfa'ahu dhikra. Idza as-samaa'u fatarat. Idza as-samaa'u. Unya dhammah, majukan dulu. Idza as-samaa'u fatarat. Fatarat. Nah, marotan sekali lagi. Idza as-samaa'u fatarat. Nah, lanjut. Wa idza al-kawakibu intasarat. Nah, diingatkan huruf waw. Wa. Jadi ka wa.
Jangan kawa, kawa, jangan, tapi kawa. Wa. Wa idzal kawakib tasarat. Wa idzal kawakib tasarat. Ba'nya dhammah, bu. Bu. Sama dengan ini tadi. U. Sama dengan bu. Sama-sama bu. Jangan be be be, karena kalau enggak dimajukan be, harusnya bu. Jangan ragu-ragu dimajukan. Bu. Ah, bu. Biasa bu. 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 Seperti Pak Kasmin ini. Masya Allah. Karena kalau ragu-ragu be, 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 jadi be dia. Harusnya bu, bu. Wa idzal kawakibu kibu tasarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Hati-hati, ini hurufnya sa bukan sin ya, bukan tasa tapi sa. Ha. Marotan sekali lagi. Wa idzal kawakibu tasarat. Nah, lanjut. Rohnya ini 6 harokat. 6 harokat. Sama seperti ini nama matnya, mat mat lazim musaqqal kalimi. Mat lazim itu nanti ada 2, mat lazim musaqqal kalimi dan mat lazim musaqqal harfi. Ini sama seperti walal dhallin, dibaca 6 harokat ya. 6 harokat. Tempo 6 harokatnya, anggap roh ini ada 6. Ada berapa itu? 6 ya. Ro, 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 ro. 1, 2, 3. Jadi kalau ini ro, 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 ro. Ro, du. Ro, du. Ro-nya di panjangkan lagi. Inna raddu. Ah, dan ketika perpindahan ro ke dal ini suaranya agak sedikit diangkat. Nanti kalau bahasa tajwidnya itu namanya, kalau enggak salah itu nabar. Nabar. Nabar itu suaranya itu agak diangkat. Raddu, raddu. 6, mungkin agak ditekan atau agak diangkat ya. Lagi. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sekali lagi. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Mudah insyaAllah. Bisa kita lanjutkan? Cukup enggak waktunya ya? Bisa ya? Hah? Cukup enggak? Atau kepanjangan? Panjang. Atau ini pekan depan? Tapi masalahnya sebentar lagi Ramadan ya? Ada beberapa lagi yang mau disampaikan. Jam berapa itu di sana? Tapi 7:30 itu ya? Hahaha.
841. Begini saja kita baca ini sama-sama hari ini. Pekan depannya langsung enggak dibaca lagi sama-sama, enggak dijelaskan lagi, langsung praktek satu-satu. Ditambahi materi satunya. Nah, gitu. Nun sukun jumpa tak? Sama seperti dal tadi ya. Kalau dal tadi, ya sama seperti zai tadi, sama seperti sin. Ujung lidahnya di gigi siri bagian bawah. Ketika baca, nunnya. Tapi ketika baca tanya, kembali ke atas. Anta. Wa antum tutla. Wa antum tutla. Wa antum tutla. Jadi gini, kalau bahasa kita dulu belajar, ini setelah bibir itu dimajukan, dikembalikan seperti sedia kala, itu namanya irja, kembali. Jadi gini, wa antum tum tutla. Karena mim itu kan bibirnya dirapatkan ya, kan nggak mungkin tum, tapi tum. Baca mim kayak mana? Baca ma, 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 am, bibir rapat. Nah, jadi ketika apa? Ketika dia seperti ini juga bibir dirapatkan, bukan tum, tapi wa antum tutla. Tutla. Lanjut. Wa man tatawwa'a. Wa man tatawwa'a. Tatawwa'a. Wa an taqulu. Wa an taqulu. Lanjut. Wa an taqulu. Nah, lagi. Betul? Wa aknantum. Wa aknantum. Wa aknantum. Tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Lagi. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf dha. Al dha. Al dha. Barusan zal apa dha? Dha. Bisa bedakan? Tebalnya. Naam? Hum yanzurun. Ya, antara banyak kesalahannya di sini huruf dha-nya dhammah. Baca sama-sama. Zu. Zu. Zu.
هني ضمه ذو 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 ظورون ذورون برسات ذال apa الظاء ذال bisa bedakan ya hum yau lagi sama-sama hum yau ظورون ظورون lanjut على الأرائك ينظرون عفوا بسم الله lanjut illa mira au zahira lanjut illa mira lagi illa mira'an zahiran wa la yastifihim minhum ahada lanjut qala sanadhuru asadaqta am kun الكاذبين sekali qala sanadhuru asadaqta am kunta minal kadhibin baik berarti untuk hari ini kita baca satu halaman ini ya Allahu Akbar. Sehat Pak Kasmin? Alhamdulillah. Minum dulu Pak Kasmin. Silakan Pak Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu catatan hurufnya ain. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Diingatkan ketika nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa agak ditahan sekitar dua ketukan ya. Lananzi'an sekali lagi lananzi'an
نعم ما هي belum nyala itu. Agak tahan, agak ditahan tekannya. Ah, nah. Enggak diulangi kan, Pak? Dilanjutkan saja kan? Lanjut aja, Ustaz. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Ada beberapa catatan Pak Kasmin. Yang pertama takunu. Kemudian janna. Nah, ini dipanjangkan apa dipendekkan? Dipendekkan karena tidak ada huwa sukun di depannya dan ini tidak ada alif di depannya, makanya dipendekkan. Au yulqa ilaihi kanzun. Au yulqa ilaihi kanzun. Au takunu. Takunu, nunya dipanjangkan apa dipendekkan? Iya, takunu. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun. Janna, nanya panjang apa pendek? Jannatun. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya. Jannatui. Nun sukun atau tanwin depannya huruf ya, ya kan? Jannatui. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya. Jannatui. Tui. Masih ingat dengan idgham bi gunnah? Suaranya dialirkan ke hidung. Tui. Kalau waw, jannatu. Tapi kalau ya, jannatui. Tui. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Nam seperti itu. Lanjut. Tanzi. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf zai. Zai. Tanzi. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Catatan lagi, ini hurufnya ha apa ha? Iya, minallahil azizil hakim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Catatan satunya lagi, jangan tapi a. Minallahil a. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Nah, lanjutkan. Nun sukun atau tanmin bertemu dengan huruf fa. Wa anfiqu khairul lakum. Nah, nun sukun atau tanmin bertemu dengan huruf fa seperti ini. Wa an. Wa anfiqu. Wa anfiqu khairun lakum. Naam. Fatanfa'ahul zikra.
فَأَعُوذُ الذِّكْرَ فَتَنْفَعُ الذِّكْرَ. Catatan satunya فَتَنْفَعَ عَ عَيْ عُ فَتَنْفَعُ الذِّكْرَ هُذِّي. Ujung lidah dengan ujung gigi seri bagian atas. Huzi. Fa'a, jangan fa'a tapi fa'a. Fatan fa'a huzikra. Nah, lanjut. Iza sama. Tadi. Iza. Ujung lidah, ujung gigi seri atas. Iza. Iza sama'un fatarat. Nun sukun atau tanmin bertemu dengan huruf fa. Anfa. Anfa. Dhammah. Un. Jangan ragu-ragu bibirnya. Unfa. Bukan un. Unfa. Jadi setelah bibir maju, u langsung di seperti baca fa. Unfa. Nah, tapi dengan bibir bawah bagian dalam. Unfa. Iza sama'unfa tarat. Iza. Iza sama'unfa tarat. Jadi gini. Ini u ya. Nun sukun fa. Unfa. Baca u. U. Unfa. Ah, seperti itu. Jadi enggak harus u. Jangan ragu-ragu. Ya kan jaraknya enggak jauh ya. Jaraknya kan enggak jauh. Jadi karena ragu-ragu menarik ini jadinya unfa. Sama begitu dengan zai unza. Jadi enggak harus un enggak. Nah, unza un, jaraknya dekat. Unfa. Fatarat. Iza sama. فطرت وإذا الكواكب انتثرت. Lagi boleh. وإذا الكواكب انتثرت. نعم لنجد. إن نارت. Hati-hati jangan إنو. Barusan terdengar inno karena terpengaruh oleh huruf ra. Inna ra-nya dipanjangkan apa dipendekkan? Inna ra. Dan satu lagi tasdidnya nun lama kan ya? Inna ra. Nanya ini panjang ya. Lebih lama lagi nun ya. Nun tasdidnya kan? Inna raddu. Inna inna raddu. Nanya dipanjangkan, jangan enggak dipanjangkan. Inna raddu. Inna
النار إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. Nah, orangnya apa agak panjangkan lagi, kemudian na'ilu, lu, ja dan lu nya dua harokat saja. Inna inna ra inna inna ra inna ra inna ra inna tadduhu ilayki waja'iluhu minal mursalin. Sekali lagi boleh ya. Inna raddu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Masya Allah, antum luar biasa. Barakallahu fik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنزل Beda yang pertama dengan yang barusan bunyi zainya z boleh unzila inzalaltum lananzi'an. Ini nunnya ikhfa? Ikhfa tidak jelas. An an iya, sama seperti baca nun sukun, nun apa? Nun sukun ya. An lananzi'an. Aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Lagi boleh? Jangan ragu-ragu. Aw yulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Lamanya jan dengan tui bisa dibilang sama karena dia sama-sama guna ya. Jannatu ya'kulu minha aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Naam. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Satu saya, tanzi, zinya panjang apa pendek?
panjang. Iya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Nah, Stamir lanjutkan. Lanjutkan. Wa anfiqu khairul lakum. Satu saja, ini hurufnya kho apa kha? Kho. Khoi. Khoi. Ah, jangan khai tapi khoi. Khoi. Ah. Wa anfiqu khoi khoi. Wa anfiqu khairul. Kunya panjang. Wa anfiqu khairul lakum. Naam. Fatanfa'ahul dhikra. Sekali lagi boleh? Fatanfa'ahul dhikra. Haa. Iza sama'un fatarat. Iza sama'un fatarat. Iza sama'un fatarat. Jangan ragu-ragu nanti ya ke belakang. Baca u. U. Un. Un. Unfa. Unfa. Jangan ragu dengan bibir. Jangan ragu dengan bibir. Hanya sentuhkan gigi ke bibir bawah. Unfa. 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 Ah. Iza sama'u fatarat. Iza sama. Iza sa. Iza sama fatarat. 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 Iza 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 sama fatarat. Wa idzal kawakibun tatarat. Wa idzal kawakibun bun bun bu bu bun. Ujung lidah di bawah. Nah, ujung lidahnya di bawah. Bun bun bun. Ah. Wa idzal kawakibun tatarat. Naam. Inna raddu ilayki waja'iluhu minal mursalin. Insyaallah. Barakallahu fik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله أكبر. أنزل 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 زللتم زللتم Hati-hati, A-nya itu panjang apa pendek? Iya, yang dilamakan itu nun-nya. Lananzi'an. Lananzi'an. An. Jelas nun-nya. An. Lanan. Lanan.
Au yulqa, yang sukun itu huruf. Kanzun aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha kanzun. Zainya itu barisnya satu apa dua? Ah, jadi zu apa zun? Iya. Hinya hati-hati panjang apa pendek? Iya. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Na'am. Hati-hati zinya panjang apa pendek? Bukan waang. Dan ini sedikit apa? Sedikit penjelasan. Di antara kesalahan pembaca Al-Quran ketika baca ini dibaca ang ya, angfa. Ini adalah salah harusnya. Alfa, tak ada bunyi engnya itu. Karena tak ada hubungannya dengan pangkal lidah. Alfa. Wa anfiqul khairul lakum. Naam. Fa'ahudzi. Hurufnya zal ya, bukan zai. Kalau ini zai, kalau ini zal. Hudzi. Fa'ahudzi. Huzzi. Zalnya tasydid ya. Huzzi. 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 Kalau di Indonesia kan mungkin tulisannya seperti ini. Hu Z-nya dua. Huzzi. Sekali lagi. Fatarat. Ini surat Al-Infitar di juz 30. Iza sama'u
Bukan wa izal tapi wa iza. Zal. Maksudnya tadi adalah jangan sampai tertukar ke ini. Ke zai tapi za wa izal. Wa izal ka wa kibun tafarot. Du-nya panjang apa pendek? Du-nya, du. Du-nya panjang karena depannya waw sukun ya. Waja'ilu, lu-nya panjang apa pendek? Lu-nya panjang karena depannya waw sukun. Mursalin. Sa biasa. Jangan mursa tapi mursa. Sa. Sin biasa. Dan wajahnya dua harokat saja. Sekali lagi Pak ya. Wa inna raddu. Semangat, jangan geleng-geleng. Barakallahu. Silakan. Bapak ini terus semangat ya. Langsung ke baris kedua. Langsung baris kedua ya. Hati-hati ini hurufnya Z ya. Jangan unsi tapi unzi. Sekali lagi. In zalaltum. Hati-hati zainya jangan kesin ya. Insa. Ada yang masih ingat perbedaan antara sin dengan zai? Kalau sin lepas. Memang nafasnya atau ya nafasnya, kalau desisnya sama-sama berdesis. Kalau zai tanpa udara keluar ya. Za. Tapi kalau sin udara full. Sa. Nah, jadi ketika baca zai jangan udara. Jadi sin dia. Ini dia. Kalau pakai udara jadi sin dia. In zalaltum. Lanazi'an.
Zainya lagi, jangan. An, jelas nun ya. An, jangan al, tapi an. Kanzun apa kanzu? Zu. Iya, zainya barisnya dua ya. Tanzilul kitabi minallahi 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 al-azizil hakim zil hakim. Ulang. Tanzilul zinya panjang apa pendek? Iya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Wa an khai khai bukan khau. Seperti ini wa anfi wa an nam wa anfi khairul lakum. Ah, lagi boleh. Wa anfi khairul lakum fa akhudzik fa'a A-nya pendekkan. Fatanfa'ahu dzikra. Fatanfa'ahu dzikra. Ida ida sama'u fatarat. Ida sama'u fatarat. Hati-hati, wanya panjang apa pendek? Waja'ilu waja'ilu minal mursalin. Lagi inna ra inna ra'tuhu ilaiki waja'ilu minal mursalin. Nah, insyaAllah. Barakallahu fik. Saya Pak Yusuf, batuk kayaknya ya. Memang musim ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Unzila
Unzila. Unzila. Bunyi pertama unzila. Bunyi kedua unzila. Cara bacanya, jangan sentuhkan ujung lidah ke gusi. Jangan un, tapi ke gigi seri bagian bawah. Un. Unzila. Inzalaltum. Inzalal. Inzalaltum. Lananzi'an. 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 An. Lananzi'an. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Yang pertama lahu dua harokat saja. Lahu jannatun. Nanya jangan dipanjangkan, yang dilamakan itu tasdidnya. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Coba baca ha. 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 Pak Yusuf ini kalau baca ha senyum dia. Ha. 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 Ah, ha. 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 Coba gandengkan antara ha dengan ha. 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 Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Ini hanya empat kali anak baca. Ha. 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 Hai. Jadi gini. Awalnya tadi bisa. Sudah. Hanya sudah. Tapi setelahnya langsung plong keluar, itu yang salahnya. Paham maksud Ana? Tadi awalnya sudah baca, tapi setelah itu langsung ha. Harus nyangkut ha. Ha. Ah, ini. Lagi dulu, lagi ulangi dulu. Oh, belum ini, belum. Ha. 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 Ah, ha ini. Ha. Ha. Baca agak tiga kali. Ha. 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 Ah. Hi. 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 Ah. Hu. 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 Ah, belum. Hu. Hu. Belum. Langsung belum nyangkut ya? Terasa juga belum nyangkut. Mungkin bahasanya nyangkut ya, karena kalau ha itu kan lepas langsung dari pita asar, langsung lepas keluar ya. Ha, lepas plong ya. Ha, tapi kalau ha itu nyangkut dulu di sini. Hu. Hu. Hi. Hi. Hu. 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 Ha. 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 Tanzilul kitabi minallahil azizil
hakim. Sama seperti ain, ain barusan bisa. Ha. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Sekali lagi ya. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Nah, lanjut dulu. Wa anfiku khairul lakum. Pertama, wa dekatkan gigi atas, nah sini bibir bawah. Wa ini anfiqu qatiqu. Wa anfiqu khairul lakum. Naam. Fatan, sama seperti tadi, wa fatan fatan fa'ahu zikra. Hati-hati, ini hurufnya ain, tadi bisa ainnya fa'a, jangan fa'a tapi fa'a. Fatan fa'ahu zikra. Ijaz sama'un fatarat. Izas, iza, zi, zu, izas sama. Ijaz sama. Jangan, jangan ija, tapi iza. Ija. Ujung lidah, ujung gigi. Ijaz. Iza. Ija, ija. Bukan ija, kalau ija jadi jim nih dia. Ini dia. Nah, ini dia hurufnya. Ujung lidah, ujung gigi sisi atas. Za. Za. Coba baca. Za. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. Z. Ah. Ijaz. Jadi jim lagi. Za. Ah, za. Za. Zi. Zi. Zu. Zu. Azza. Azza. Ah, ini dia izas. Izas sama unfatorat. 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 Sekali lagi boleh ya? Ijaz. Ah, jadi ija. Ya mungkin karena gini ya, kalau huruf zal dan sin itu tempat keluarnya berdekatan. Idhassa, idhassa. Jadi setelah ujung lidah nyentuh ujung gigi siri atas, langsung ujung lidah ke gigi siri bawah. Rasa-rasa. Ija, ija, idha. Idhas. Ijazza. Ijazza. Dirasa-rasa pelan-pelan. Idhassa. Selesaikan zalnya dulu. Idha. Idha. Za. Za. Ini dia. Zas. Jas. Zas. Jas. Zas. Jas. Idhas sama. Ijas. Ijas. Yang sedang dipraktekan barusan adalah tengah lidahnya tersentuhkan ke langit-langit. Jadinya huruf jim harusnya ujung lidah ke ujung gigi. Zas, zas. Ijaz gitu ya. Zas. Coba za. Za. Ah, ini dia betul. Za. Zas. Jas. Zasa. Jasa. Kok jadi jasa? Zasa. Za, sa. Za. Za. Sa. Sa. Ini yang betul. Izas. Ijas. Izas. Ijas. Lanjut dulu, lanjut dulu, gak apa-apa. Izas sama. Ijas
as-sama'u fatarat. Jumpa lagi nih. Wa ijal. Wa izal. Wa izal. Betul, betul. Wa izal kawakibun tasarat. Taso apa tasa? Wa idzal kawakibun tasarat. Tasa apa tasa? Tasa. Wa idzal kawakibun tasarat. Tasa apa tasa? Tasa. Wa idzal kawakibun tasarat. Ini semua, ini banyak dari juz 30, Pak ya? Dari juz 30. Jadi nanti rencana setelah ini kita baca satu-satu dari Anas, ya, dari Anas. Anas. Dan satu orang kita kasih waktu. Dan mungkin tiap-tiap orang bacaannya berbeda. Jadi nanti setoran baca, setoran baca. Jadi enggak ditalkinkan semuanya hari ini kita talkinkan Anas, semua enggak. Jadi mungkin ada yang Anas bisa dia sampai 3 surat, ada yang bisa sampai 4 surat. Nah, jadi gitu. Gimana? Per surat targetnya. Per surat. Anas Al-Falaq gitu ya. Al-Ikhlas gitu ya. Al-Lahab. Kita baca contoh satu orang itu 5 menit. Dalam waktu 5 menit itu ada yang bisa menyelesaikan 3 surat, ada yang bisa menyelesaikan 1 surat, ada yang bisa menyelesaikan minimal 1 surat lah. 1 surat atau 2 surat. Jadi mungkin nanti setoran bacanya berbeda-beda. Kenapa demikian? Ini itu adalah apa? Adalah tingkatan tangga terakhir mungkin ya. Tangga terakhir belajar. Kalau ini kan ditalkinkan gitu ya, ditalkinkan, dibaca sama-sama. Ini nanti tujuan belajarnya adalah bisa baca lancar, baca sendiri. Target kita kan itu, Pak ya. Bukan apa? Bukan dibaca, oh ini kan ini tadi bacanya seperti ini, berarti kayak gini. Nah, gitu kan? Jadi memang mempersiapkan sendiri, nanti ya kalau ada yang salah ditegur gitu, diperbaiki. Jadi kalau hari ini belum bisa, enggak kenapa, karena besok pasti jumpa lagi dengan huruf yang itu lagi. Jadi enggak kenapa, yang penting dicoba. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursali. Masya Allah, ini lancar ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sehat, Pak Yasfi? Bedanya yang sebelumnya nunnya jelas ya. Harusnya samar-samar. Naam. Hati-hati hinya panjang apa pendek. Masya Allah. Pertama, janna, nanya panjang apa pendek? Panjang. Nah ini loh. Iya, nah ini. Janna tui. Nanya panjang apa pendek?
Kenapa panjang? Karena ada tanda apa tuh? Tasdid. Iya. Ah, itu namanya dilamakan gunahnya. Jan dilamakan tapi nanya pendek. Nanya pendek. Kemudian lu-nya panjang apa pendek? Lu pendek. Iya. Awyul qa ilaihi kanzun aw takunu lahu jan. Nam. Jan itu lama. Yang tidak lama itu nanya yang pendek. Auyul auyul qa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatu ya. Ya kulu, lu-nya panjang apa? Ha? Lu-nya panjang apa pendek? Pendek. Auyulqa. Auyulqa. Auyulqa ilaihi kanzun aw takunu lahu jannatu ya kulu minha. Naam. yang hati-hati titiknya di mana? Yang hati-hati tanzilu tan ikhfanya tanzilul kitabi minallahil azizil hakim minallahil azizil azizil Tanzi. Jangan tan tapi tan. Beda enggak? Yang pertama tan, yang kedua tan. Tanzilul kitabi minallahil azim. Hakim wa anfiqu khairul lakum wa tawwa'ahu dzikra. Hati-hati hurufnya zal bukan zai. Zi bukan zik. Ini dia, ini bacanya zi, ini zi. Ini? Zi. Ah, ini? Zi. Iya. Yang ini lahu zi apa lahu zi? Lahu zi. Bukan, lahu zi. Lahu zi. Fatang fa'u. Hati-hati barisnya di mana? Fatanfa'ahu dzikra. Pertama, huzzi. Huzzi. Yang kedua, huzzi. Yang pertama apa yang kedua yang betul? Yang pertama. Yang pertama. Huzzi. Bukan, huzzi. Huzzi. Ah. Fatang fa'ahu. Santai ya, Pak Yasfi. Fatang fa'ahu dzikra. Lanjut. Izas sama'u fatarat. Wa izal kawakibu tasarat. Hati-hati panjang pendek. Hati-hati du-nya panjang apa pendek? Panjang. Nanya panjang. Inna raddu
ja'iluhu. Hati-hati, lu-nya panjang apa pendek? Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling semangat kayaknya. Hati-hati, kanzu apa kanzun? Kanzun. Iya. Satu aja, jangan ya'kulu tapi ya'kulu. Karena kalau ya'kulu jadi ain sukun, harusnya ya'kulu. Hati-hati baris ya-nya di mana? Au ya apa au yu? Iya. Au yulqa ilai kanjun au takulu lahu jannatu ya. Hati-hati panjang pendek. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Alhamdulillah. Anfiqu khairul lakum. Fatan. Cara bacanya ini gigi ke bibir bawah dalam. Fatan. Bukan gigi bawah tapi gigi sisi atas ke bibir bawah. Fatan. Baca fa. Ya gitu. Fatan. Iza sama hati-hati panjang pendek. Kibun wajailu apa wajailu? Wajailu. Iya. Inna roddu. Barakallahu fiik. Pak RW sehat? Alhamdulillah. Silakan Pak RW, agak kejauhan. Thank you.
إن زللتم ز نعم لننزعن نعم كنزٌ أو تكون له جنة يأكل منها. Sekali lagi boleh PRW. أو يلقى jannatu ya Zanya panjang apa pendek? Panjang. Zanya depannya ada sin tasydid. Jadinya tidak dipanjangkan. Iza sama'un fatarat. Iza sama'un nafat. Iza sama'un fatarat. Iza sama'un fatarat. Wa iza Zanya panjang apa pendek? Panjang. Zanya tidak jadi panjang karena depannya lam sukun. Wa iza kawakibu muntasyarat. Inna radduhu ilaiki. Bukan ilai tapi ilaiki. Ilaiki. Inna radduhu ilayki wa ja'ilu. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Waja'ilu minal mursalin. Maratan sekali lagi boleh? Dua harakat saya. Semangat Pak RW. Barakallahu fiik. Ini biar enggak ngantuk.
sekali-sekali. Zainya unzi zi zi unzila inzalalkum la nauzi'an masyaallah lanjut au yulqa ilaihi kanzun au taqu zainya tadi jangan lupa kanzun sama tadi Au yulqa ilaihi kanzu au hati-hati zai barisnya ada berapa? Iya. Au yulqa ilaihi kanzu au takunu lahu jannatu ya Jannatun ya'kulu minha Au yulqa ilaihi kanzun Au takunu lahu jannatun ya'kulu minha InsyaAllah Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Jangan lupa dengan zainya tadi. Azizil hakim. Azizil hakim. Sama dengan zai yang di atas tadi. Zinya hati-hati panjang. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Insyaallah. Wa anfiqu khairul lakum. Fatanfa'ul dzikra. Idza samaa'u faqarat wa idzal kawaakib dua harakat saja kawa wa idzal ini jadi zai ya wa idzal kawaakib faqarat dengan tafo tapi iya Wa izal hati-hati jadi zai Wa izal kawakib hati-hati panjang Wa izal kawakib tasarat inna radduhu ilayki waja Masya Allah, luar biasa, mumtaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wazila inzalaltum lanawzi'an Jangan ragu-ragu lanjut saja jangan terburu-buru di sana lam sukunnya belum selesai sudah ke qaf au yulqa ilaihi kanzun
zun au takunu lahu yan. Kau berhenti. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Kalau bisa jannatun ya'kulu minha. Ah, jannatu jan itu gunnah dilamakan, kemudian tui igak dilamakan juga karena itu zombi gunnah. Au yulqa ilaihi kanzun au takunu lahu jannatu ya'kulu minha. Ah, na'am. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Satu huruf zai azizil. Coba baca za, za zi. Ini dia. Za zi. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Wa anfiqu khairul lakum fatanafa. Hati-hati, jangan lagu jangan buru-buru. Fatanfa'ahu dzikra. Wa anfiqu khairul lakum fatanfa'ahu dzikra. Fatanfa'ahu dzikra. Fatanfa'ahu dzikra. Hurufnya zal apa zai? Za. Fatanfa'ahu dzi. Fatanfa'ahu dzikra. Idza as-sama'u nafatar. Lagi. Idza as-sama'u fatarat. Idza as-sama'u fatarat. Wa idzal kawa wa idzal kawakibu tasarat. Inna raddubu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Insyaallah, barakallahu fik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Unzila inzalaltum lananzi'an aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Hati-hati, nun tidak panjang. Ha, lahu janna, nanya panjang apa pendek? Pendek. Aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Wa anfiqu khairul lakum fatanfa'ahu dzikra. Idza as-sama'u fatarat. Wa idzal kawakibu tasarat. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Insyaallah, barakallah. Thank you.
Pak Suryanto sehat. Lama tak jumpa kita ya. Ya lu masalah. Acara itu kalau closing terus mana? Silakan Pak Suryanto. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inzalaltum lananzi'an aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha tanzilul kitabi minallahil azizil hakim wa anfiku khairul lakum fatanfa'ahu dhikra idhas sama'u fatara wa idhal kawakibu tasarat inna lagu-lagu. Ha, lanjut. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sekali lagi boleh. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Satu saja. Kenapa ketika radu suara itu agak diangkat? Bukan di ro-nya itu diangkat ya, tapi di perpindahan ro ke dal-nya itu. Karena kalau tidak diangkat, radu, radu terdengar seperti demikian. Makanya ketika tasdidnya itu dibaca, perpindahan ke dal agak diangkat. Inna radu, radu. Agak diangkat suaranya. Lagi. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Barakallahu fiik. Pas 2 jam Pak ya. 2 jam pas. Lewat 30 detik. Berarti kalau tambah satu halaman lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.